guys, kita mulai lagi dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim di trek Aquila guys. Mantap. Gaskeun, gaskeun. Mantap guys. Oh, ternyata ada pasir di sana guys. Legend kita guys. Awas batu. Mantap. Mantap guys. Ini dia pasir berusia 60 tahun. Up. Mantap guys, pemandangannya lihat guys. Luar biasa Pasep dengan sepeda XC-nya guys, melewati jalur single track. Mantap. Yo. Luar biasa. Yo guys, jangan direm. Oke guys. Masih pasif di depan. Coba terus. Mantap. Oh, burung camar itu guys. Wes. Berdiri hampir pasif. Ini dia guys, kita ke jalur yang satu lagi guys. Oke. Ini dia guys. Mantap. Gerihnya guys. Oh, lihat guys, pemandangannya guys. Luar biasa. Kita pelan-pelan aja guys. Sambil menikmati pemandangan ini guys. Mana Pak Sep? Mantap. Mantap guys. Subhanallah. Ini jangan ngebut guys. Karena kalau ngebut pemandangannya hilang guys. Oh, astagfirullah, subhanallah, 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 subhanallah. Mantap. Mantap, astagfirullah. Luar biasa ini guys. Perlu ekstra hati-hati guys. Wow. Sampai guys. Mantap. Oke, kita terus. Teruskan guys. Terakhir guys, bajar aja. Beres guys.
guys. Ini tag baru guys, tag baru dari Aquila. Mantap. Terus Pak Sep. Sampai terjatuh. Kalau terjatuh tuur teklok ini guys. Wah, kita tunggu rekan-rekan di depan guys, karena jalannya ada dua. Entah kemana ini jalannya guys. Mantap. Ini guys, ini trek ada jalur tanah makadam, jalan cor, dan sekarang aspal butut guys. Ini gimana Pak Bupati? Hah, Pak Bupati ini gimana jalannya guys? Aduh, kacau Pak Bupati. Motor guys. Lepaskan om, mantap. Tanyakan maut guys. Oke guys, kita mulai lagi guys, jalur pedesaan yang penuh dengan luka-liku kehidupan guys. Oh, ini dia Pak Sep. Apakah Pak Sep ngabret guys, luar biasa, mantap. Lanjut. Kita tunggu dulu. Terus lurus pasif. Mantap guys. Luar biasa ini. Pak, punten Pak. Kita cari guys, ternyata jalurnya tersembunyi. Rem nih guys. Mantap. Oh, kenapa nih guys? Tuh, luar biasa, luar biasa. Kita lihat Om Rahmat apakah mampu melewati obstacle yang berliku ini guys. Mantap guys, ini jalur alam yang sangat sangat apa, subhanallah ini guys. Oh, Rawayan, di sini airnya mantap guys. Oh, pedo ini guys. Tapi setelah ini guys, nanjak guys. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini yang dinamakan jalur pedo guys. Ini airnya jernih guys, kayak di Jepang. Tapi ini bukan Jepang guys, ini Cianjur. Jalur apa Pak Sep? Jalur si Upi ini guys, karena si Upi pernah meninggal di sini guys.
Oh, mantap guys. Luar biasa. Ini pelan-pelan aja kita guys ya, karena kita menikmati pemandangan alam sambil olahraga guys. Kapan lagi kita olahraga sambil menikmati pemandangan alam? Ini hanya ada di Cianjur guys. Huh, luar biasa. Luar biasa. Huh. Masih bersama Marcel Pasep yang usianya sudah 60 tahun ke atas. Luar biasa ini guys, Marcel kita. Dia marah guys disebut 60 tahun ke atas. Oh ya, kalau kalian mau beli kacamata, nanti Pak Sep selalu ada di jalan raya guys setiap malam minggu ya. Mantap. Ini luar biasa guys, masih jalur pedaling tapi pedaling santai. Enak sekali nih guys. Luar biasa. Tuh lihat guys. Ini udah kayak di Bali guys, Ubud. Lihat guys. Sawahnya punden berundak. Kalian kelihatan ya guys. Ini kameranya harus diarahkan di sana kayaknya guys. Wah. Kita terus. Oh, obstacle ini. Lihat guys, kalian ini harus lihat guys. Ini punden berundak khas Ubud Bali guys. Hanya ada di Cianjur ini. Subhanallah ya Allah. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah guys. Guys, kalian harus lihat ini guys. Asli ini guys. Jalur sepeda yang menakjubkan. Melewati rumah warga dengan jalur gangnya guys. Setelah tadi kita menikmati pemandangan alam yang luar biasa, terraceling pesawahan guys. Mantap. Ini lebih dari menjelajah ini guys. Menjelajah alam. Adventure. Oke guys, kali ini kita goesnya tidak ngebut seperti video-video yang lalu guys. Karena ini kita lagi lintas alam guys. Mantap. Mantap guys. Oke. Apakah Pak Asep mampu menaklukkan tanjakan yang satu ini guys? Luar biasa Pak Asep. Mantap. Luar biasa. Ini tadi kita di atas guys. Sekarang kita di bawahnya. Ini lintas alam tetapi memakai sepeda guys. Luar biasa. Buat kamu yang berjiwa petualang, wajib mencoba trek yang satu ini guys. Ini olahraganya dapat, pemandangannya dapat, otomatis bahagia ini guys. Apa Pak Sep? Capek ongkos. Capek ongkos nah guys. Mana guys? Apa
guys, trek jauh guys. Mana Pak Sep? Ini suara ban ketemu tanah kering guys. Suaranya mantap. Mantap Pak Sep. Oh, masuk hutan, guys. Di area hutan apa ini guys, dan ini kita entah tahu di mana nih. Pelan guys. Oke guys, ini kita memasuki hutan larangan guys. Karena ini yuk terus bulu punuknya guys meringkat. Warung apa guys? Ada warung di sana guys. Oke guys, ini dari perkebunan kita akan memasuki hutan belantara kembali guys. Dan disambut oleh perumahan warga. Gas, gaskan, mantap. Itu tadi ular guys. Aduh, untung alhamdulillah orang kobra ya tanya Pak Sep kata braknya untuk temalikan aduh tukang. Barusan ada ular guys, semoga tadi kalian lihat ya. Wah, semua kaburu. Nggak usah mau ambulan ke dia. Oke guys, kita melewati jalur hutan kembali. Tapi ini tidak terlalu begitu curam. Mantap.
Luar biasa. Wow, 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 apa ini guys? Oke, sawit guys. Ini kita berasa di IKN. Oke, bila ada kesempatan, saya ingin ditempatkan di ibu kota baru guys. Lihat guys, ini sawit guys. Ini dia guys, trek sawit. Mantap. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Kenapa om? Kenapa? Luar biasa. Mantap. Ini maaf guys, saya karena geser tenaga uap sambil merokok ini guys. Mantap. Mantap ini guys. Ngebul guys. Luar biasa. Pedaling yang sangat istimewa. Oh, batu, batu. Terbang. Terbang lagi. Oke, terbang guys. Mantap. Terbang. Oh, kemana guys jalannya guys? Salah. Oke guys. Oh, asik juga. Kita berhenti dulu. Ada yang bener gak? Kapal men, tadi pak kapal guys. Nih lintas alam dari tadi jalan aspal dan sekarang melewati jalan perkampungan warga guys. Mantap. Ayo neng, kiri kanan lurus. Single track kembali guys, bersama marshal kita Pak Asep Optik guys.
Mantap. Undak-undakannya luar biasa di kebun karet ini, guys. Awas jembatan, jembatan, jembatan. Oke, guys. Dan tibalah kita kini di kebun coklat, guys. Masih bersama Marshal Pak Asep Optik, guys. Oke. Makadam sekarang, guys. Namun jalannya tidak terlalu turun, guys. Sehingga kita pelan-pelan saja di sini sambil menikmati keindahan alam yang eksotis ini, guys. Kita gas pasif. Mantap ini. Sebentar lagi turunan, guys. Yo, gas pasif. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, susul om. Mantap, guys. Wow. Mantap. Luar biasa. Masih di trek coklat. Ayang mau tanya kan, ayang mau mudun aja. Mudun nungku. Kita kembali lagi ke dalam hutan coklat, guys. Ini dia. Kalau di trek begini gak usah kebut, guys. Karena ini trek untuk dinikmati, guys. Karena kita itu adalah pelintas alam, bukan pembalap MTB. Jadi kita santai menikmati pemandangan yang sangat eksotis ini, guys. Dan inilah surga yang ada di Cianjur. Oke, guys. Wow, ini dia Pak Asep, guys. Duh, mantap. Mantap ini jalur trek coklat. Awas batu. Yo, guys. Luar biasa, men.
Oke guys, tibalah kita di penghujung perjalanan ini guys. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa like, komen, dan subscribe guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.